Kayak gini guys ya, nih. Sebagai contoh cuy, City atau itu sebuah kota dan bakalan berubah. Tarang. Tinggal kalian joget-joget guys ya tuh. Tarata. Sudah jadi. Oke, teman-teman, kali ini kita bakal main ke sebuah game Free Fire dan kita bakal melakukan itu sebuah tutorial cara map drone FF, atau lebih tepatnya guys, kalian kalau misalnya main TikTok kalian bakal melihat itu sebuah tren. Ya di mana kita main FF tapi teman-teman di backgroundnya itu ada sebuah kota-kota. Yaudah deh, daripada kalian penasaran guys kira-kira seperti apa untuk videonya, bakal kasih lihat dulu kepada kalian cuy sebentar. Contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, sebagai contoh tuh dia kayak begini guys. Sabar, tak matikan dulu untuk lagunya. Biar kalian lebih mudah untuk memahami. Ini loh guys, nih yang di belakang-belakang ada sebuah kota-kota. Nah, itu dia tuh yang aku maksud. Ah, coba kita dengar sama-sama. Nah, kayak gini guys ya, nih. Sebagai contoh cuy. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Ya di mana di belakangnya itu ada sebuah kota-kota guys. Apa kalau udah pada siap untuk tutorialnya, kita langsung cus ya cuy ya. Nah, yang pertama itu sudah pasti kalian ya buka FF-nya dulu. Yang pertama kalian tinggal pergi aja ke bagian craftland ya, bagian bawah sini guys. Sabar, tak pindahin dulu untuk. Nah, tuh teman-teman. Di bagian bawah ada tulisannya craftland. Kalian tinggal pencet aja main jebret. Dan habis itu kalau misalnya sudah ya cuy ya, kalian bisa bentar. Nah, ini. Masukkan kode map di bagian sebelah sini guys. Kalian kasih masuk yaitu sebuah begini guys ya, pagar. Habis itu hurufnya gede juga nanti ini. Nah, ini guys ya untuk sebuah kode redeemnya cuy. Ini salah juga, kenapa jadi RR ini? F ya guys sana itu. Free Fire 13 EE baru A 758 CAD FD 5 FC 8 FB 1 48 B 9 D 33 199 A 79 95 5. Wow, panjang banget guys. Habis itu tinggalnya cari hub. Dan langsung ada ya guys ya, Bapakku Garena. Sudah atas penonton, Bapakku Garena. Habis itu kalian langsung aja bisa di sini bisa buat room atau langsung mulai aja teman-teman. Nah, dan sudah masuk ke dalam gamenya. Tara gilo. Kalian bisa lihat ya guys ya tuh. Oh iya. Bang, bagaimana caranya bang biar muncul kota-kotanya bang? Kayak tadi di videonya abang. Oke. Itu teman-teman dengan cara ini guys ya, di bagian pojok kiri itu kan ada tulisannya settingan. Nah, di settingan itu kalian bisa cek ini. Nah, ini tuh terserah guys, kalian mau di area mana teman, contohnya di Santosa atau di Pochinok. Nah, oke teman-teman, di sini gue pindah area ya cuy, kayaknya di sini lebih bagus deh. Nah, untuk memunculkan sebuah kotanya kalian bisa cek di bagian pojok atas itu ke settingan. Nah, habis itu kalian tinggal pilih teman-teman yang gambarnya matahari. Nah, di sini kalian bisa guys ya untuk pencet yang tulisannya city atau itu sebuah kota. 3, 2, 1 boom, dan bakalan berubah. Tara. Nah, kayak begini bukan tuh, tinggal kalian bikin videonya ya guys ya. Tara jadi deh. Gimana menurutnya kalian, gampang bukan untuk tutorialnya cara bikinnya, lagi ngetrend di FF ya guys ya, contoh kayak gini. Jadi kalau bisa sudah kayak begini teman-teman, tinggal kalian rekam saja. Habis itu tinggal kalian tambahkan lagunya. Nanti bakalan jadi seperti tadi. Sebagai contoh ya kayak tadi ini ya guys ya. Nih, tak kasih lihat dulu teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Tinggal kalian emot-emotin saja guys ya. Oh. Nanti sudah jadi. Simple bukan untuk caranya ya guys ya. Pokoknya itu ini benar-benar simple banget ya guys ya. Gimana? Kalian bisa lakukan ini teman-teman bersama temannya kalian nih. Tapi bisa juga sendiri sih, terserah kalian ya guys ya. Mau sama temannya kalian atau kaget terserah kalian cuy. Tapi kalian kalau bisa mau join trennya kayak di TikTok itu guys ya, kalian bisa main alak kepet sebentar guys, malah DC. Nah, udah masuk lagi nih.
Terus guys, malah DC guys. Dan ini pun tidak cuma di sini, melainkan seluruh area ini bakalan ada sebuah kota-kotanya. Contohnya kita bakalan pergi kemana ya? Factory mungkin. Nih di Factory pun ada ya guys, satu utara tuh ada kan. Pokoknya tuh semuanya ada, tinggal kalian cari aja lokasi-lokasi yang kalian ingin buat videonya ya guys ya. Entah itu jeduk-jeduk ataupun apapun terserah kalian cuy. Tapi kurang lebih seperti itu untuk sebuah tutorialnya ya, dimana ini sangatlah gampang banget ya guys ya. Tuh, tinggal kalian joget-joget guys ya tuh. Sudah jadi, tinggal kalian tambahkan aja itu sebuah efek ya guys ya. Terserah kalian mau ngedit dimanapun itu, yang penting ada sebuah efek-efeknya. Ingat, ini semua area bisa ya guys ya. Nah ini juga ada ini. Oh ini yang tadi nih. Ini yang tadi, coba Santoso. Nah ini Santoso. Nah ini juga ada nih teman-teman. Tinggal kalian melakukan saja itu sebuah jogetan-jogetan. Jangan lupa sama kalian rekam. Kalau bisa sudah, tinggal kalian edit saja. Gile. Oke teman-teman, jangan lupa sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe selalu chat. Karena lonceng adalah bahagia. Saya ada pas yang masih udah semua. Dia sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton yang kalian support dari kalian. Ke gue juga subscribe. Makasih pada semua. Tepuk selalu menonton. Gak sama lu gak suka. Yang penting sobat pastinya. Bye. Dadah.